Halo guys, balik lagi bersama channel Dede Vlog ini ya guys. Dan sini kita lokasinya di Denpasar Bali Musik ya guys. Dan juga ini ada di pantai yang mirip si Dede V5 ya guys, yang dari 2021 ya guys. Oke, sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe dan juga aktifkan lonceng ya guys. Sebentar lagi mau channel aku mau mencapai angka 10.000 subscriber ya guys. Dan juga jangan lupa like dan follow TikTok aku dan IG dan join Discord aku ya guys, yang ada di link deskripsi ya guys. Oke, kita lanjut perjalanannya, langsung gas. Oke, jadi kali ini kita review di sini ya guys, dan dekat keliling Denpasar Bali ya guys, masih ya. Ya, setting di sini kayak mirip si Dede V5 ya guys, sangat ya ricis. Di sini yang kayak mirip di sini dan juga rame orangnya di sini guys. Oke guys, tadi yang pas kita foto dan juga di sini ramai banget di pantai. Malah ada angin kencang ya guys, sampai kemental ya guys. Nah di sini ada pantai ya guys, yang seperti mirip di si Dede V5 ya guys, yang dari 2021 ya guys atau 2022 ya. Di sini ada ombak-ombak ya guys. Oh, di sini foto lumayan cantik ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita jalan dulu habis kita akan melihat dalamnya apa aja. Kalau mau tahu silahkan di komen ya guys. Di sini ada ular suci guys. Oke, di sini ada angin ya guys, ada tulisannya ya guys. Nah seperti ini guys, yang pasti yang ada tulisannya guys, dan juga di yang ada di si Dede V1.1 ada pantai tapi sepi ya guys, yang ada apa yang di Jawa Tengah ya guys, menuju ke Semarang guys. Di sini dalamnya apa aja ya guys, itu ada ular suci. Oke, kita lanjut. Oh, di sini ada restorannya guys, dan di sana dia apa ya? Oh, kita juga nggak tahu ya guys. Di sini ada emot batu guys, gimana emot batu ini? Kalau ada silakan komen.
Lalu yang payung, yang payung itu kan sesungguhnya memang dia untuk menjadi dia yang apa Thank you.
Tari Kecak merupakan sebuah
pementasan dengan alur cerita yang satu dari epos klasik Hindu yang berjudul Ramayana, yang menceritakan kehidupan putra mahkota kerajaan Ayodhya yang bernama Sri Rama yang berjuang untuk mendapatkan kembali permaisurinya bernama. Thank you very much to watch Kejadian Sperform this evening. Kejadian Sperform with a solid other drama klasik Hindu epic entitled Ramayana. It had a level of the prince of the Ayodhya kingdom named Sri Rama, who struggled to get back his queen named Devi Sita, was kidnapped by Prabhu Dasamukha Ravana. The Kejadian Sperform is very unique because it is not accompanied by musical small gamelan, but with over 70 people. For the mention, please can be checked this of the lesbian profile. Thank you for attention and enjoy the view on the show. Give applause and now please welcome. Thank you. Yang
Thank you.
Go!
Oh,
jadi sampai aku habis baterai ya guys. Jadi mau ada nggak mau ada profesional ya guys. Oke, sampai sini aja video kali ini ya guys, dan juga jangan lupa like dan subscribe dan juga aktifkan lonceng ya guys. Bentar lagi mau channel ini mau mencapai angka 10.000 subscriber ya guys. Dan juga jangan lupa like dan follow TikTok aku dan IG dan join Discord aku ya guys. Ada di link deskripsi ya. Oke guys. Sampai jumpa lagi selanjutnya. See you guys and goodbye.